Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الحمد لله. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk sekali lagi menunaikan salat Jumat bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan siyogyanya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah pada penghuni sorga yang sukses itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi kita pada hari ini insyaallah seputar tentang nilai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sejarah manusia di dunia ini. Di dalam kehidupan kita ini penting kita lontarkan sebuah pertanyaan. Dan saya kira pertanyaan ini tidak terlalu mengada-ada. Pertanyaan ini sah-sah saja. Yaitu pertanyaan yang barangkali sederhana untuk diucapkan, tetapi jawabannya sulit. Apa fungsi saya hidup di dunia ini? Dan pertanyaan ini bisa diparafras dengan lebih mudah untuk kita cari jawabannya. Yaitu pertanyaannya, kalau saya tidak hadir di dunia ini, adakah yang rugi? Ya. Kalau saya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ini tidak hadir di dunia ini, apakah dunia ini rugi? Atau dengan kata lain, kalau kita meninggalkan dunia ini, apakah dunia ini menderita kerugian? Nah, saya kira itu mesti kita jawab bersama. Kalau dunia terasa besar, dunia terasa besar, mungkin di dalam skop yang lebih kecil. Kalau orang seperti kita ini tidak lahir di Indonesia, Indonesia ini rugi atau tidak? Kalau orang seperti kita ini tidak hadir di Surabaya, masyarakat di Surabaya ini rugi atau tidak? Kalau saya bukan ayah di rumah saya, apakah keluarga saya rugi atau tidak? Itu pertanyaan yang mesti dijawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang kehidupannya itu bermanfaat. Ya.
Dan saya kira kriterianya tidak terlalu sulit. Seseorang yang kontributif, seorang yang bermanfaat itu ketika dia berada di dalam sistem, sistemnya naik. Ketika dia keluar dari sistem, sistemnya turun. Jadi kalau kita berada di dalam sebuah sistem, kehadiran kita menempatkan sistem ini naik, berarti kehadiran kita bermanfaat. Mohon maaf ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya sering mengatakan bahwa sebagian besar orang itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya, hidupnya ini tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk tipe yang itu. Bahkan prediksi malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia di bumi, malaikat sudah memprediksi itu. Pesimisme di dalam dunia malaikat. Pesimis. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ya Allah, engkau akan membuat makhluk yang akan merusak di muka bumi dan akan menumpahkan darah. Dan bapak dan saudara sekalian, lihat betapa banyak manusia yang hidupnya ini tidak menghasilkan apa-apa. Kita berdoa di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan kehidupan kita yang satu kali ini bisa kehidupan yang bermanfaat. Saya sering mengatakan di Indonesia ini, kalau orang Indonesia ini 80% tidur, 80% orang Indonesia ini tidur, negara ini makmur. Cukup dengan 20% yang baik. Bahkan itu 20% sudah hiperbolik, itu sudah saya besarkan. Tidak sampai 20%. Yang baik-baik itu saja yang bekerja, Indonesia ini makmur. Justru kalau mereka bekerja, mulai membuat masalah. Perhatikan orang-orang tertentu. Kalau dia diam, aman. Tetapi ketika dia berkata-kata, maka rusaklah tatanan di dunia. Satu orang presiden Amerika, dia mengeluarkan satu kata, rusak tatanan di dunia. Orang seperti itu kalau meninggal dunia jauh lebih baik. Kalau dia tidak ada di dunia jauh lebih baik. Mudah-mudahan kehadiran kita di dunia ini bisa bermanfaat. Ya. Karena kalau tidak malaikat pesimis. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qalbu inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kamu tidak tahu. Tetapi manusia ini luar biasa, ya. Sehingga di dalam kehidupan kita, bisa enggak kita membuat kehidupan kita ini berarti, bermanfaat, walaupun dalam skala kecil. Kalau tidak, paling tidak kehidupan kita ini tidak mengganggu. Maka itu ada istilah perbuatan baik. Seolah-olah kalau baik itu harus berbuat. Saya melihat ada yang gampang untuk berbuat baik itu apa? Gampang. Jangan berbuat apapun. Oh, itu sudah baik. Jangan berbuat apapun, itu sudah baik. Alhamdulillah itu. Karena ada orang-orang tertentu kalau dia mulai berbuat, kemudian perbuatannya malah tidak baik. Orang seperti itu kalau tidak berbuat, alhamdulillah, sudah bagus lah. Hidup seperti reptil, hidup seperti komodo, tetapi tidak mengganggu, aman. Tetapi kalau perbuatannya membuat kesulitan di dalam kehidupan manusia, maka dia sulit. Pertanyaan sekarang, siapakah manusia yang kehadirannya memenuhi kriteria-kriteria seperti yang saya sebutkan tadi? Yang kalau dia tidak hadir, maka dunia ini akan gelap gulita. Dunia ini akan penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan kejumudan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan penindasan, dengan tirani, dengan kedoliman. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia yang satu ini, yang kehadirannya membawa cahaya. Maka itu 1400 tahun yang lalu, Yang Maha Kuasa ini berniat untuk mendatangkan seorang Rasul. Kemudian dia memilih, dan pilihan itu banyak. Yang Maha Kuasa ini pastinya tahu, ada raja di antara mereka, ada filosof, ada ilmuwan, ada penyair. Tetapi Yang Maha Kuasa tahu, tidak, bukan itu pilihanku untuk Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir ini harus membawa kedamaian, harus membawa ilmu pengetahuan, harus membawa kebaikan. Maka pilihannya jatuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang terbaik sepanjang abad manusia. Walaupun saudara, musuh-musuhnya tetap dengan segala cara untuk mendiskreditkan Rasulullah, tetapi saya kira ya anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Berapa orang dari mereka saudara, dan yang menggonggong itu memang betul-betul anjing saudara, memang betul-betul anjing menggonggong kafilah berlalu. Beberapa saat yang lalu saudara, satu bulan yang lalu atau dua bulan yang lalu,
di Indiana, di Amerika, Indiana, di kota Indianapolis di Amerika, itu ada billboard, billboard yang sangat besar saudara, ukuran kira-kira 2 meter kali 4 meter, yang tulisannya adalah mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun terus terang aja dengan berat hati kita katakan, kadang-kadang cercaan yang datangnya dari luar itu karena ulah orang Islam. Karena orang Islam yang menulis buku-buku tertentu yang memberi kesempatan kepada orang luar untuk menghantam Islam. Andai kata mereka hanya melihat dari Al-Quran, mereka tidak akan punya peluang apapun. Tetapi mereka membaca dari tulisan-tulisan sirah, dan dari tulisan-tulisan itu mereka mulai menghantam Islam. Tetapi pertanyaannya, di balik orang-orang yang membenci, di balik orang-orang yang mencerca, menghina seperti itu, bermiliar orang di dunia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miliaran orang setiap saat di mimbar-mimbar, di menara-menara masjid. Manusia ini memang manusia yang istimewa. Maka itu saya bertanya-tanya ini, ada hal yang menarik. Ada seorang penulis buku yang mengatakan bahwa rasul itu di dalam sejarah perkembangan manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu kategorinya nomor satu. Dia nomor satu. Dari 100 orang itu dia nomor satu. Penulis ini bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim, tetapi dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu nomor satu. Saya tidak heran. Saya tidak heran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah mengatakan akhlakmu itu luar biasa. Laqad manallahu 'alal mu'minin idba'atha fihim rasulan min anfusihim. Tuhan sudah memberi anugerah kepada orang-orang mukmin, dibangkitkan dari mereka rasul. Rasul itu anugerah buat kita, ya. Maka itu saya bertanya-tanya begini. Tidak banyak, bahkan sangat jarang, ada seorang ayah atau seorang ibu, kalau di dunia barat, memberi nama anaknya Isaac Newton misalnya. Atau memberi nama anaknya Napoleon misalnya. Jarang. Ya, jarang. Termasuk di Indonesia ini, tidak ada ayah dan ibu yang akan memberi nama anaknya Gajah Mada atau Sriwijaya. Insya Allah jarang. Ya. Tapi kenapa, saudara? Kenapa? Beribu-ribu, bahkan mungkin beratus ribu, bahkan mungkin berjuta keluarga memberi nama anaknya Muhammad. Kenapa? Ada yang mengatakan, iya Pak, kalau diberi Isaac Newton itu nanti khawatir kalau anaknya tidak sepintar Isaac Newton, kan sulit. Apa sulitnya menjadi Isaac Newton dibanding dengan menjadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Apa sulitnya? Nah, saya melihat ada hal yang luar biasa. Kenapa kok kita memberi nama anak-anak kita Muhammad? Karena kita ingin dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi anak tidak ingin. Kita mengagumi Isaac Newton, kita mungkin mengagumi Einstein, tetapi kita tidak akan mencontoh orang-orang seperti itu. Tetapi kita ingin mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Memang di dalam diri Rasulullah itu ada satu contoh yang luar biasa. Maka itu kita menamakan anak-anak kita Muhammad. Ya. Dari kriteria-kriteria itu, kita akan menempatkan Rasulullah pada suatu tempat yang paling agung. Kalau seseorang datang di dalam sejarah kemanusiaan, apa yang dihasilkan? Seringkali kita lihat apa yang dihasilkan oleh para pemimpin, atau para ilmuwan, atau para filosof, itu cuma satu bidang saja. Misalnya dia unggul di dalam bidang ilmu pengetahuan. Dia unggul di dalam bidang politik. Dia unggul di dalam bidang militer. Satu saja. Tetapi yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia unggul di semua bidang. Di dalam bidang politik nomor satu. Dia seorang orator. Dia seorang psikolog. Dia seorang pecinta. Dia seorang ilmuwan. Dia seorang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah seorang yang mencintai keluarganya. Dia mencintai temannya. Bahkan dia tidak ingin kalau dia dilebih-lebihkan di antara temannya. Contoh itu yang diharapkan oleh seseorang. Contoh itu yang diharapkan untuk dicontoh. Dia di semua bidangnya. Kriteria yang bisa kita gunakan lain. Kalau seseorang itu menjadi seorang terkenal, berapa orang yang mengenalnya?
Berapa orang yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bermiliar orang di dunia ini mengenal Rasul. Bermiliar, setiap nama Rasul disebut dia mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada manusia di dunia yang seperti itu. Maka itu ketika Sulhul Hudaibiyah, ketika utusan Quraisy datang kepada orang Quraisy dan mengatakan, hati-hati engkau dengan Muhammad, hati-hati. Aku belum pernah melihat ada manusia yang seperti itu. Dicintai oleh sahabatnya. Dicintai sedemikian rupa. Sehingga air wudhunya tidak pernah jatuh ke lantai. Setiap dia berwudhu, semua orang berebut untuk mengambil air wudhunya. Dan mengusap wajah dan tubuhnya. Menginginkan barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa lama kita mengenalnya? Ada orang-orang yang terkenal dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Rasul dikenang 1400 tahun dan masih akan tetap dikenang. Maka itu sudah layak kalau kita katakan bahwa nilai Rasulullah dalam sejarah kemanusiaan ini memang nomor 1. Tidak ada bandingannya. Alhamdulillah kita yang dijadikan pengantut Rasul. Tetapi kalau kita lihat telaah sejarah, memang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling unggul di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi oleh Allah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecintaan yang insya Allah memudahkan kita untuk memperoleh syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dahului doa kita ini dengan salawat kepada Rasul, dengan keyakinan bahwa salawat kita disampaikan kepada Rasul, dan dengan keyakinan bahwa Rasul membalas salawat kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mungkin perlu saya ingatkan kembali bahwa pada saat khutbah yang kedua, khatib selalu mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu artinya mengajak para jamaah untuk membacakan salawat kepada Rasulullah. Maka itu setiap mendengar nama Rasul disebut, jangan lupa membaca salawat. Disebut satu kali baca salawat satu kali, disebut sejuta kali baca salawat sejuta kali. Rasul mengatakan orang itu bakhil ketika disebut namaku dan tidak pernah membaca salawat. Bahkan pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama oleh Allah, malaikat dan manusia itu adalah salawat. Bersama-sama Allah, malaikat dan manusia adalah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya ghafiridh dhunubi was sayyi'at. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wa hikmah bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yab'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Inna Allah ya'mur bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.